Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Masih pertama, datang dari akun Instagram Tabloid Nova Official. Beberapa hari lalu, dunia musik tanah air baru memberikan penghargaan pada para penyanyi lewat ajang AMI Award 2021. Saat menghadirkan artis Indonesia tampil dengan gaya yang memukau. Bila potret cantik artis Indonesia dalam balutan dress saat hadir di AMI Awards 2021. Ada Raisa, Ayu Ting Ting, Eva Celia, dan juga si cantik Anen. Ayu Ting Ting tampil berbeda dari biasanya. Ayu Ting Ting memakai dress panjang berwarna hijau, terdapat detail ekor panjang di bagian one shoulder-nya. Ayu berhasil membawa pulang penghargaan AMI Award untuk kategori artis solo pria wanita grup kolaborasi dangdut elektro terbaik. Ayu Ting Ting bersaing dengan beberapa artis Indonesia yang terkemuka, Raisa, dan juga banyak lagi artis yang lainnya. Dan di sini juga hadir ada Rizky Billar dan juga Sunny Isri, Lesti Kejora, Asanti, dan pasti banyak lagi penyanyi-penyanyi luar biasa yang Indonesia miliki. Terima kasih Tabloid Nova atas informasinya. Semoga selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga Ayu selalu sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata gaun ini bukan Ayu pakai di AMI Award, tapi di KDI. Karena bentrok antara KDI dan juga AMI, Ayu Ting Ting berhalangan hadir, tapi Ayu Ting Ting tetap memukau di acara KDI 2021 dengan dress berwarna hijau dan juga sangat cantik ini. Informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram BTS Bercanda Tapi Santai. Inilah cuplikan Bercanda Tapi Santai malam ini yang akan hadir di tayangan favorit sahabat semua di rumah. Pastikan jam 21.30 waktu Indonesia Barat, sahabat semua menonton acara BTS Bercanda Tapi Santai bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan juga seluruh artis lainnya yang pastinya menghibur dan pastinya membuat kita semakin bahagia karena melihat canda mereka yang selalu memberikan gelak tawa. Sama semua jangan lupa saksikan BTS Bercanda Tapi Santai di Trans 7 malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan ada Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan berita selanjutnya di sini yang tak kalah heboh, di mana di sini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman hadiah dari sahabat dan juga fans terbaiknya, yaitu Cicio. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih Cicio, hadiahnya sudah sampai dan Ayu suka banget nih. Dari sini juga ada Ikis yang lagi menghafalkan lagu dan dari vokalis BTS ya. Senang, seru, dan pastinya wah-wah banget ya. Dan Dikdung Serni yang sebentar lagi akan menuju Amerika demi menonton BTS. Alhamdulillah semuanya lancar ya. Wisuda Shiva lancar dan semuanya dilancarkan. Dan akhirnya Ayu Ting Ting bisa pergi ke Amerika dengan senang hati nih. Dan berita selanjutnya di sini ada cuplikan-cuplikan heboni mengenai kegiatan Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, Ayah Rojak, dan juga Shiva hari ini yang arak-arakan nih sekeliling rumah dan juga satu kampungnya, dikelilingin yang sama Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum serta yang Shiva yang alhamdulillah hari ini dinyatakan lulus. Dan sesuai dengan ajar Mom Ayu Ting nih ya, semua sahabat, saudara, dan juga tetangga diundang untuk tanjidoran bareng ala Betawi. Di mana di sini Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga arak-arakan nih kayak pengantin ya. Shiva belum jadi pengantin udah diarak-arak nih. Sehat selalu, semoga barokah ilmu yang didapat. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan di Instastory Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga tercinta. Bagi sahabat, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya.
tekan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah aku terima. Terima kasih banyak kirimannya, Cecio. Thank you banget, lucu banget. Ini udah aku terima. Thank you.